Hai guys, Bing sini. Dalam video ni, Bing nak kongsi 5 cara yang anda boleh guna untuk menjana duit secara online di rumah sempena PKPP ini. So, 5 cara yang Bing akan kongsi ini, anda boleh mula secara part-time ataupun secara full-time. Subscribe ke YouTube channel Bing ini untuk menyokong channel Si Anak Malaysia ini ya. Bing tidak akan go details cara nak set up semua bisnes ini kerana ia memang memakan masa 5 jam, 10 jam pun tak habis-habis nak terangkan. Jika anda berminat mana-mana cara buat duit ini, anda boleh komen kat bawah video ini. Dan cara buat duit yang terdapat paling banyak komen, Wing akan buat video yang lebih detail dan jelas. Okay? So, 5 cara ini adalah cara yang Wing guna dan juga murid-murid Wing yang guna untuk menjana duit secara online. Jom kita mula. The first one, jual audiobook. Cara yang pertama adalah jual audiobook secara online. Anda pasti pernah dengar e-book kan? Ini adalah audiobook. So, audiobook adalah buku tetapi dalam bentuk audio. So, customer beli untuk dengar. Bagaimana nak jual audiobook ini? Platform yang Wing guna untuk jual audiobook ini adalah dengan Findaway. So, setakat ini Wing sudah buat 600 lebih USD, lebih kurang 2000 lebih. So, dengan Findaway ini, ia akan automatically jual audiobook kita kepada beratus-ratus platform di market. Jika anda berminat untuk jual audiobook, komen kat bawah. Okay, next, freelancer. Fiverr. Cara ini memang sesuai untuk mereka yang ada skill to offer seperti designer, photo dan video editor. Jika anda bukan pakar dalam bidang ini, tak perlu risau juga. Terdapat macam-macam pekerjaan yang anda boleh list kat Fiverr. Wing memang bukan pakar video editing, tapi Wing pandai buat research apakah produk yang hot dan trending kat Shopee untuk jual. So Wing just list apa yang Wing pandai. Dan so far pada bulan ini, Wing sudah jana 91 USD, lebih kurang RM400. Not bad juga kan? So jika anda nak jadi freelancer, anda boleh try Fiverr. Next, YouTube. YouTube merupakan income source yang ramai-ramai memang nak dapatkan. Tapi Wing boleh beritahu anda memang bukan senang. So, ini student Wing yang buat 5 video setiap hari untuk 3 bulan dan inilah result yang dia dapat 100 lebih USD. Okey jugalah kan untuk 3 bulan sebagai YouTube pemula. So, YouTube memang boleh menjana duit tetapi anda mesti nak belajar algorithm YouTube dan juga rajin post video hari-hari. Murid ini dipecat kerana COVID, so dia pun full-time fokus kat YouTube je. Next, Shopee Dropshipping. Untuk pemula Shopee Dropship, anda perlu tahu terdapat dua jenis cara yang anda boleh dropship ke kedai Shopee anda. The first one, outsourcing, dan yang kedua, supplier manual. Sebelum Wing terangkan outsourcing ini, anda perlu faham proses dropshipping secara keseluruhan terlebih dahulu. So, dropshipping adalah satu business module di mana anda jual produk supplier anda dan apabila ada sales, suppliers anda akan hantar produk itu kepada clients anda terus dari warehouse mereka. So, anda tidak perlu menyimpan stok, tidak perlu buat shipping. Kerja anda adalah post products, foto supplier anda ke kedai Shopee anda dan apabila ada sales, anda cuma perlu contact supplier anda, bagi alamat customer anda dan supplier anda akan send ke customer anda terus. Okay? Faham? Next, bagaimanakah pembayaran? So, apabila customer beli produk dari kedai anda, duit yang dibagi oleh customer ini akan simpan dengan Shopee terlebih dahulu. Next, anda perlu guna duit anda sendiri dulu untuk membeli produk daripada supplier anda. Selepas customer receive produk anda, mereka akan tekan order receive di Shopee dan Shopee akan bayar ke account Shopee anda dan anda boleh transfer ke bank account anda seterusnya. So, ini adalah cara dropship dan pembayaran in a nutshell. So, anda nak buat duit dengan Shopee, nak buat 1000, 2000, 3000 secara part-time dengan Shopee, inilah video yang anda nak tengok. So, ini adalah screenshot pendapatan yang agent dropship Wing pada month of July, 2500. Next, 4540. Ini agent Wing yang sangat-sangat-sangat rajin. Wing nak cerita sikit tentang agent ini.
So agent ini adalah seorang ibu tunggal yang husbandnya sudah meninggal dunia. So dia PM Wing kat Shopee lama lega yang dia adalah seorang ibu tunggal. Husband pun sudah meninggal dunia dan dia ada 4 orang anak yang masih kecil lagi yang dia kena jaga. So, bolehkah saya mula dropship products Digital Wing untuk start business online? Tanpa menduga, Wing say, okay, why not? After Wing ajar bagaimana nak start dan jual, inilah result bulan yang kedua dia, 4,540. Okay, dia kerja betul-betul sangat rajin. Dia post ke Facebook page, Facebook group, Instagram, semua ini dia buat. Dia buat ini semua setiap hari. Dan inilah result yang dia dapat terbaik. So, Wing nak beritahu anda dulu ya, ini bukan skim cepat kaya, tetapi ini adalah skim rajin baru boleh jadi kaya ya. So, 2,000. 4,000 lebih ini memang bukan berjuta-juta ringgit, memang bukan amount yang boleh beli Ferrari, boleh beli bungalow, tapi okeylah kan, janji boleh bayar bil, sewa dan makanan, extra income pada masa yang mencabar ini. Okay, so products yang agent ini dropship adalah semua digital products yang sedang dijual di laman lega Shopee Wing ini. So, semua produk di laman lega ini adalah digital products seperti e-books dan video programs di mana anda tidak perlu buat shipping atau apa-apa logistik dan warehouse. Anda cuma perlu ada email dan dah settle. Apabila ada sales, anda cuma perlu send digital products ini dengan menggunakan email. Dan business module ini memang sesuai untuk mereka yang tinggal kat rumah, suri rumah tangga, mereka yang nak start online business secara part-time, dan anda boleh markup harga produk ini 20-30%, depends berapa yang anda nak jual, tapi jangan terlalu mahal lah kan. Paling best, semua produk photos, title dan descriptions akan dibagi juga, so anda cuma perlu copy dan paste sahaja. Wing sudah buat satu complete package untuk semua marketing information that you need untuk mula buat duit dengan Shopee segera. So, semua agent akan dapat akses ke support group Munchstar ini juga. Agent-agent ini tidak perlu risau jika ada apa-apa yang tidak faham, anda boleh sentiasa tanya kat support groups. So, jika anda berminat juga untuk join sebagai agent dropship Digital Wing ini untuk menjana 1,000, 2,000 ataupun 3,000 sebulan, PM Wing Shopee laman lega hari ini, Wing akan letak link ini kat bawah comment box video ini. Okay? So, just comment kat bawah video ini cara buat duit yang anda nak belajar dan cara buat duit yang terdapat paling banyak komen. Wing akan buat video yang lebih detail. Okay? See ya!